itu suaranya Dini. Sosok-sosok panggil gue Dini lagi deh. Dan di sini terlihatnya Dennis yang sangat kaget ketika mendengar suara Dini sedang bersama dengan Sakinah dan juga Namira. Lo panggil nama asli gue aja, Vera. Dan tentu saja Dennis kaget banget ya, karena itu memang benar-benar adalah Dini yang ternyata Dini itu adalah Vera. Daripada banyak basa-basi, mendingan lu kasih tahu ke kita semua apa tujuan lu nyulik papa. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Vera yang begitu sombong dan juga angkuhnya. Di hadapan keluarga Dennis, dia masih bisa juga berkata-kata seperti ini. Di mana bokap gua? Kalau pas Dennis ketemu sama Vera, terus Vera ngasih tahu kalau selama dan benar-benar ya Vera itu nggak ada takutnya sama sekali. Sementara itu Flora nampaknya dia tuh sangat khawatir kalau-kalau kebusukannya akan terbongkar. Ini aku dibalik Vera untuk ngelakuin semua ini yang bisa berantakan. Dan tentu saja Flora tuh cemasnya luar biasa ya. Tentu saja kalau Vera sampai membuka kedoknya, maka tamatlah riwayat Flora. Banya. Aku cuma minta 2 juta. Dan tentu saja semuanya tuh sangat kaget ya ketika mendengar kata-kata Vera yang berkata kalau dia tuh cuma minta 2 juta. Dalam bentuk dolar. Dan pastinya semuanya terkejut banget ya, karena Vera tuh meminta 2 juta dalam bentuk dolar. Nah, kalian bisa bayangkan ya betapa besarnya jumlah yang dia minta, dan benar-benar luar biasa kejahatan Vera. Ya, di sini dia tuh tujuannya cuma satu ya, uang, uang, dan uang. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu? Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 hari ini. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.